Uruzanul Ulum ngerasa optimis Jawa Barat bakal jadi pusat halal skala nasional. Sanajan kitu cik dirina eta hal teh kudu dirojong ku tareka ngagratiskeun kehalalan produk industri di Jabar. Ngaliwatan Sekretaris Dinas KUK Jabar, Wakil Gubernur Jawa Barat nembrakeun sikep optimisna Jawa Barat bakal jadi pusat halal skala nasional. Eta hal teh tangtuna dirojong ku karepna ngagratiskeun kehalalan produk industri di Jabar. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja menghadirkan jaminan halal bagi setiap produk yang dihasilkan. Karena undang-undang tersebut mewajibkan pemerintah menggratiskan pembuatan izin halal. Produk yang dibuat oleh usaha mikro kecil, dengan adanya jaminan ini maka Jawa Barat akan menjadi pusat halal skala nasional. Sekretaris Dinas KUK Jabar, Suhra, ngeceskeun sakumaha anu geus dipedar dina Undang-Undang Cipta Kerja, pihakna bakal ngarojong jeung mere dukungan anu gede pikeun ngahontal eta cita-cita. Pihakna geus nyurang pendekatan ka lembaga-lembaga anu aya patalina utamana Majelis Ulama Indonesia atawa MUI. Upama eta kata ngagratiskeun teh dicindekeun MUI, pihakna bakal narekahan make APBD. Dinyatakan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ini akan kita dorong, akan kita berikan support luar biasa, terutama dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bahkan termasuk juga keinginan pemerintah pusat untuk menggratiskan, sekali lagi untuk menggratiskan kehalalan produk itu. Upayanya ada sampai mana Pak untuk menggratiskan? Beberapa upaya coba kita melakukan pendekatan dengan lembaga-lembaga yang terkait, terutama MUI ya, MUI. Jadi kalaupun memang nanti MUI tetap menetapkan itu, akan coba kita antisipasi dengan APBD yang ada di kita. Tahun kiwari Pemprov Jawa Barat geus ngagratiskeun kehalalan leuwih ti 1.500 produk industri UMKM di Jawa Barat. Tahun 2021 pihakna boga target ngagratiskeun kehalalan leuwih ti 1.500 produk UMKM di Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.